Ini pohon ketapang ya. Iya. Menurut kisah cerita ini ya. Di sini ada penunggu ya. Ada. Biasanya sing jare weruh nanggon posisi ngendi? Kadang-kadangnya tanggul kidul juga sembarang ya aduh sering aku. Nek kita mriki Pak, saya itu memba-memba sing kisah nyatane niku Bujamia. Bujamia tilik sawah. Tapi niku kan sawahnya dipangani tikus. Dan niku kepanggi kali Pak niku anu sinten njar? Mat Naseh. Tapi saya itu Pak Naseh mboten teng mriki. Teng mriki ampun kados niku Bujamia sadar mawon. Datang mriki lah pas mriki Pak Naseh teng mriki. Kan mboten masa laku sarang niku pun dipun. Berarti ke mlebune dusun Glagahsari. Dusun Glagahsari desane Canasri Kidul, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Ki kisahe gemen-gemenan kok priwen ge bisa nangkene ana penunggune. Nen? Niki kan karena sapak ini Pak. Tapi ternyata tepang wae niku. Wit sing niki sing niki usia wite niki wis mboten ngerti tapi sementing niki mboten ditepang cara rek mrimeni lah mboten nak ampun. Ki sebutane kali apa ngene ge? Kali ontor ya. Ki arahe mengana terus ke maring Nusa Bungu ya. Sing sinteng mereka waktu sing nggone sing wongen iku. Wongen apa? Ayu banget. Sing tempu di sebelah pundi? Lah mereka kanan bangunan tengah. Tengah-tengah niki napa pol mriko? Anu teng jalur niki teng jalur kali pinggir kali. Pinggir kali sebelah tengah. Batune gedhe napa? Batune gedhe. Bentuk niku sier zaman Belanda. Wong kula lahir teng mriki, kula tunggal niku kuno. Niku kula mboten ngalami. Niku zaman Belanda. Niki sih daerah Bang Talang Kali Danasri Kidul B.DK.11. Nah ini lokasi ini menurut kisah-kisah warga sekitar ini di sini wingit lah dalam arti angker kecok ana penampakan. Ke penampakan kakek-kakek ya di sini ya. Kalau di sebelah sana ada batu, penampakannya cewek. Ya seorang perempuan cantik. Tapi nang kene kesebut anak jenenge ora pakai mbah sapa iki sing ngene. Sing padha nyebut. Pak Bau, mensek niku Pak Roni nyebute mbah enten nggih. Dinang mriki sing nyuwun rokok sing mriki mbah Roni. Saya kenal Roni sering kok. Paring dasirin kan para nyuwun niku rokok. Ya Pak Deswardi ini yang punya wilayah daerah ini, konon kisahnya di sini nih tempatnya angker dan Pak sering warga sekitar di segmen surah orang ganti pindah yang kan petelai apa karena petilasan apa makam apa tempat hanya tempat singgung angker ya dok tempat ya. Tapi nang kene ora ana wong sing nepi nang kene nyajeni apa ya. Tapi kan wonten tepi ke panggil lah. Tapi kan orang ganggu. Ki ketapang godong cilik ya Pak ya. Ujug ketapang ana kan kanan ketapang sing mbah-mbah iki ya. Ini iki mboten ganggu. Yo ngene. Tapi nek sering munculnya apa maksudnya awan wengi. Awan ya kadang-kadang muncul. Elingna biasanya Pak Sule pun iki kan tanggal 5 niku magrib dari waktu mengki mesti dipanggil niku rokok pe diparingi impun di saya stupak mung di guru ya. Tapi demikian kisah hari ini Pak sinten jenengan Pak? Kulo Pak Muji. Pak Muji RT kuwi kali kita kan lagi kidul nek gaune niki nggih. Ini pada hari ini hari Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022. Jangan lupa like, subscribe, dan share-share-nya. Itu nonton manusia berbudut undar itu palanya. Yang gerumbul niku nonton gerone mboten sinten. Niku gerumbul kosong maksudnya enggak ada.
Namanya gerombol apa gue ngono? Serang. Kidul niki Serang. Tapi isi wingit niki. Nggih, nggih, nggih. Nggih, matur nuwun informasinya. Demikian mungkin melaporkan dari Desa Danasri Kidul, Kecamatan Desa Bungu, Kabupaten Cilacap.